Minyak bekas goreng keropok leko semalam. Kena berjimat-jimat je kat sini. Okey. Tengah tunggu minyak panas. Portobello ada rezeki boleh jumpa saya Puana, masya-Allah. Memang duduk sini ke? Ke holiday kat sini ke? Dari pukul 6 lebih now dah pukul 7. Tak siap lagi nasi goreng. Sebab itulah saya tak nak live kalau nak masak betul-betul ni. Kan? Apa lagi ni? Nak ambil telur ni. Telur ni saya masuk peti ais dia jadi beku. Sebab kat sini sejuk. Jadi tak payah masuk peti ais. Macam dah pecah ni. Masuk peti ais, telur. Beku walaupun bukan tempat beku. Jadi retak. Okey. Bismillah. Selalu kalau buatlah masak-masak, Puan sediakan barang siap-siap. Kalau di Malaysia, mik dah sediakan siap-siap, dia dah potong, dia dah siap apa semua. Saya ni tinggal datang apa semua. Hai, selamat datang ke rancangan masak-masak-masak, makan-makan-makan bersama Puan Haliza. Semua mik dah potong, dah siap-siap-siap-siap. Dia letak kuali, dia letak minyak apa semua tu. Ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng. Ha, dekat sini kena siap semua sekali. Ha, sebab tu duk. Duk cari, lepas tu rumah orang pula tu duk cari mana ni tempat dia kat mana, ni tempat dia kat mana. Itu yang lambat tu. Faham tu? Faham ke? Puan macam mana dapat idea nak jual tudung? Dulu, sebelum saya kahwin dengan Abang Haji, masa Abang Haji... bujang dulu, dia bekerja di Singapura. Bekerja di Singapura, jadi tempat dia bekerja tu menjual tudung, menjual tekstil lah semua. Tudung, baju, semualah, telekung, kristal ya. Dan tudung ni berbagai dia supply. Ada tudung tu diimport daripada Italy, import daripada Jepun. Dia pembekal. Jadi orang Malaysia apa semua dulu tu, apa nama tu, memang ada juga ambil tudung tu di Singapura untuk dijual di Malaysia. Jadi disebabkan pengalaman dan juga pengetahuan sedikit tentang tudung ni, dan dari situlah Abang Haji menjual tudung. Faham tu. Kita ni nak berniaga, nak apa semua, kena tahu kepakaran kita. Kalau menjual, katakan nak menjual nasi lemak, sedangkan kita ni tak tahu masak nasi lemak macam mana, kita nak menjual nasi lemak. That's why lah Abang Haji jual tudung. Masa saya kahwin dengan Abang Haji tu, Abang Haji memang dah ada knowledge, memang dah ada pengetahuan tentang perniagaan tudung ni. Macam tu. Puan Haliza Putri stay dengan Sazon? Yes. Biasalah, dalam bukan rumah kita. Macam tu. Ya Allah. Lepas tu, dapur dia ni, jenis dapur yang tak keluar api ni. Ya Allah, geram betul tengok. Lambat. Saya nak letak sayur sikit. Saya nak letak sayur apa? Sayur kobis. Saya suka telekong HM, tapi cepat sulak tu lah. Ya? Telekong HM, tudung, cepat sulak. InsyaAllah. Ya? Sebab itulah. Kalau orang tanya Puan Haliza, Puan Haliza tak down ke? Puan Haliza tak rasa macam, yelah, putus asa ke? Sebab ramai orang kecam macam produk bawal eksklusif kalau viral kan. Tudung bawal eksklusif viral, terjual dengan harga RM50,000. Habis orang kecam. Dia kata apa, tudung tu kali sapi neraka ke? Saya tengok macam tudung murah kat pasar malam je. Ya, siapa yang beli tu bodoh lah apa semua. Siapa yang pakai bawal eksklusif tu apa semua ni. Kan? Dia kata sama je. Kalau buat sendiri pun sama je. Dia kata tak ada beza pun. Orang condemn.
orang merendahkan produk kita, ya. Tapi ketahuilah, ya, orang begini, ya, tidak akan menjatuhkan semangat saya. Kalau produk saya tak bagus, kalau produk saya ni tak, orang kata apa, tak laku dijual, ya, takkan mungkin perniagaan saya sampailah 26 tahun, ya, tahun ni, takkanlah kilang saya tu, ya, buat habis, sampailah orang kata pelanggan ni, pembeli ni nak beli ni, ya, kenalah orang kata bergebut-gebut. Jadi kata-kata netizen ni sebenarnya perlu ada untuk kita lebih berusaha, lebih rajin, lebih mempertingkatkan diri, ya. Perlu ada. Jadi dia kena seimbang. Jangan takut. Kadang-kadang orang kata, Puan Haliza, mana Puan Haliza boleh mengatasi apa nama tu, kata-kata netizen, yang macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, yang berkata-kata tu, ya, bukan customer kita. Yang nak takut buat apa? Customer kita dia beli senyap je, ya, dia beli dia pakai senyap aja. Yang berkata-kata tu, ialah kita kena tahu bukan semua orang suka kita dan bukan semua orang, ya, sayang kita, suka apa yang kita buat. Dan ada juga pesaing kita yang saja menjatuhkan kita. Buat apa nak takut? Kerja terus, jalan terus. Tak payah nak toleh benda-benda yang negatif, tak payah nak ambil tahu, ya. Tengok tu, ini sedutlah. Saya beli tudung yang reject. Even yang reject pun, dia bukan reject, silap. Jangan sebut reject, dia defect. Kalau reject memang kita dah buang. Defect for you all. Dalam masa beberapa hari, berjuta ringgit, ya, berjuta helai laku apa semua. Itulah kekuatannya. Kenapa macam tu? Sebab yang tahu je tahu. Tolong kata, ya, tak kenal maka tak cinta. Hanya cahari mengenal manika. Macam tu. So nasi goreng ni saya hanya hiriskan bawang putih, bawang merah, ya, dan saya tumiskan. Betul tak? Buat pakai pergi kerja. Betul puan, saya beli yang saya ada lebih 100 koleksi. Ni customer kita, ya. Kalau orang kata apa, Berjuta orang condemn kita, ya. Berjuta juga orang suka kita, support kita. Apa nak takut? Okey. Sekejap, saya fokus masak nasi goreng ni. Tak masak-masak, dia pokok buat apa dah ni? Ya Allah. Membebel. Ha. Masukkan telur. Sekejap, kena fokus. Nanti saya akan masukkan mak sambal yang kita dah buat pun. Dah, letak sos tiram sikit, letak kicap sikit. Dan yang kondem tu bukan, memang bukan pelanggan, bukanlah bawal eksekusi saja, ya, bukanlah orang kata produk Puan Haliza saja. You all pun, ya, kalau adalah orang kondem, orang kata mahalnya lah you all punya produk, ya, dah lagi ni, dah lagi tu, kan. Jangan peduli. Itu saja nak menjatuhkan kita, nak kita rasa down, ya. Teruskan, ya, kita tahu apa yang kita buat. Manusia ni ataupun peniaga ni, ya, satu benda, ya, yang menjadikan kita ni tak maju, takkan berjaya apabila kita tidak yakin dengan produk kita. Kita tidak yakin dengan produk kita, kita tidak yakin dengan kebolehan kita. Kalaulah ada rasa macam gitu, jangan berniaga. Makan gaji, ya. Takkan ke mana. Tidak akan ke mana, takkan berjaya. Perniagaan dia ataupun produk dia takkan laku. Sebab dia sendiri pun tidak yakin dengan produk dia, dengan diri dia. Macam mana orang lain nak yakin, nak membeli produk dia. Faham tu? Dapat tak tu? Bismillahirrahmanirrahim. Banyaknya nasi goreng.
nak meniaga, kita yakin ke dengan produk kita, dengan kebolehan kita, dengan keyakinan kita? Yakin? Saya yakin saya boleh. Ha, saya yakin produk saya ni, tudung saya ni akan laku macam Abang Haji. Macam Abang Haji. Ini saya bercerita ni berdasarkan pengalaman. Macam Abang Haji bila meniaga tudung sama dengan orang bertahun penama tu ambil di supplier yang sama ya. Tak laku. Ya, tak dapat sambutan sampai nak bayar sewa kedai pun apa nama tu tak boleh buat produk sendiri. Ha, apabila buat produk sendiri, ingat lagi malam tu. Kau nak tahu tak? Malam tu bila Abang Haji balik daripada Singapura, buat sendiri tudung bawah tabur tu yang letak Swarovski minimalis tu ya. Pukul masa tu pagi, saya matikan sekejap. Masa tu pagi, pukul 5 pagi, dia kejut saya. Dia kata, Abang Haji panggil saya ni busuk tau. Bucok. Cok-cok bangun. Dia kata, dia dah dapat. Dia kata, masa tu saya tengah mengandung. Papa dah dapat apa yang Papa nak. Dan tudung ni akan laku dan akan boleh dijual sampai bila-bila, sampai anak cucu keturunan kita. Sebab tak ada lagi ya orang cipta reka tudung sendiri, tak ada lagi orang ada jenama tudung sendiri. Dia kata yang materialnya boil, good quality, lepas tu daripada nenek itu dulu memang dah pakai material boil ni. Dan tudung, dengan tudung ni, dengan hasil tudung ni, kita boleh jadi kaya. Kita boleh jadi berjaya dan kita boleh ada jenama sendiri. Dia punya confident level tu memang, kata apa, memang tinggilah. Saya ni pun, ya Allah, kan, sebagai isteri kan, masin kalah mulut laki aku ni kan. Harap-harap kan, apa yang dia cakap ni, masin kan lah. Tengok setelah 26 tahun. Kalau kita yakin dengan diri kita, kebolehan kita, produk kita. Tengok apa jadi sekarang. Macam tu. Sebab tu saya kata apa yang saya cakap ni berdasarkan pengalaman dan berdasarkan hasilnya. Faham tak? Faham ke tidak? Ingat Puan Cita menangis dengan Puan Ah. Ni tak nak nangis dekat sini ya. Dekat sini jangan nangis-nangis. Cantik rupa nasi goreng. Kita nampak tak nasi goreng? Betul tak? Betul lah. Memang betul. Sebab saya bercerita ni bukan saya pergi kelas motivasi ataupun saya baca buku-buku daripada pakar-pakar motivasi untuk berjaya, untuk ni, untuk tu, untuk ni. Faham tak? Saya bercerita berdasarkan pengalaman saya daripada zero sampailah dapat hasilnya sekarang ini. Jadi, untunglah kamu semua. Ya? Kalau buat je, insyaAllah menjadi. Sebab dah terbukti ya. Bukan cakap-cakap kosong, buang-buang air liur. Bukan ya. Ini kenyataan, realiti ya, yang saya lalui. Tapi saya tak kedekut. Saya kongsikan pada you all, tak payah nak bayar pun ya. Tak payah nak bayar. Nak masuk kelas seminar saya, tak payah. Rajin je follow IG saya ni ya. Anytime, kalau terlintas, kalau ada orang tanya, insyaAllah saya kongsi. Tengok tu. Sedapnya kita bubur butter sikit. Faham cikgu? Alah, baru jalan. Rugilah tak dapat tips Puan. Bukan kata di Malaysia ya. You all nak tahu tak, baru ni ada dinner dekat Milan kan? Ada dinner bawal eksklusif dekat Milan kan? Apa nama pelayan-pelayan restoran tu, pelayan-pelayan restoran ya dekat Milan, dekat Itali ni, dan beberapa orang kawan-kawan kepada apa nama tu tetamu Mak Saleh ya daripada Milan tu kenal Puan Haliza. Jangan tak tahu, kenal bawal eksklusif. Jangan tak tahu, itulah kuasa ya media sosial. Kuasa media sosial sekarang ni. Kuasa TikTok sekarang ni ya. Sebab tu kalau dah jadi founder, kalau dah jadi pemilik syarikat, kena ke depan ya. Kalau zaman sekarang ni meniaga ya, kena ke depan.
kena popular ya. Popular untuk apa? Mendunia untuk apa? Untuk orang nampak produk kita lah. Bukan untuk melawa ke, tunjuk hebat ke, buat marketing murahan ke. Tidak. Kita kena popular untuk berniaga sekarang ni. Kita kena dikenali. Kalau boleh satu dunia kenal kita. Bagaimana caranya? Ikut rentak. Di mana ya orang-orang cepat mengenali kita? Di TikTok. Macam manalah marketing TikTok ni? Macam mana konten-konten di TikTok ni ya, supaya orang ni boleh nampak brand kita, supaya orang boleh nampak konten-konten dan video-video kita? Ikut rentak. Ikut rentak. Oh, di TikTok ni macam saya dah selalu sebut harga tudung ya. Jadi algoritma dia tu bila saya sebut harga, dia akan FYP, dia akan apa nama tu, dia akan viral bendanya. Jadi apa-apa saja ya, sebut harga. Kalau sebut harga, tak kiralah, biarlah orang kata nak menunjuk ke, nak apa ke, nak ni ke, nak tu ke kan. Kalau kita sebut harga, dia akan cepat FYP. Akan cepat orang kata viral bendanya. Sebab mula-mula buat video dulu, kita ni menjual tudung, kita sebut harga tudung. Faham tu? Jadi selagi tidak menyalahi agama, Ustazah Halizah ni dah bercakap ni ya. Selagi tidak terkinja-kinja ya. Apa sahaja marketing, apa sahaja apa nama tu yang kita nak upload di media sosial ni, silakan. Tujuannya untuk popular. Popular untuk apa? Untuk orang nampak brand kita. Untuk orang nampak siapa kita. Bila dah viral, orang kena siapa dia ni ya? Dia ni siapa dia ni? Asyik keluar je dekat dia punya apa nama? Dia punya TikTok ke apa semua. Dia akan klik. Oh, no wonder lah. Ni founder bawa lah eksklusif. Nampak tak tu? Nampak tak? Orang kata dia ni riak lah. Dia ni menunjuk lah. Baik sedekah ke? Tahu ke dia ni tak pernah sedekah? Tahu ke niat dia? Apa niat dia upload benda-benda semua? Tahu ke? Macam malaikat pula tahu. Ya? Macam tu. Cantik nasi goreng kita. Faham aja. Strategi kena bijak ya. Kena ikut peredaran zaman ya. Kalau orang kata IG sekarang ni dah senyap, dah kurang sambutan apa semua kan, dah kurang orang view apa semua tu, apa aku ni bukanlah pandai sangat IT, tapi sentiasa nak belajar ya, sentiasa nak belajar, nak meningkatkan apa, perniagaan, nak orang kenal perniagaan kita, nak orang kenal brand kita. Oh, TikTok walaupun dah umur-umur saya ni, belajar apa yang orang nak di TikTok ni, apa yang orang suka di TikTok ni, macam mana supaya TikTok aku ni boleh viral. Kaji dulu. Lepas tu terus buat, terus bertindak. Tapi kena ada satu pegangan ya. Jangan menyalahi agama. Jangan terkinja-kinja, dedah aurat sana sini. InsyaAllah berkat. Allah bagi apa yang kita nak. Macam tu, orang tengok saya nak tunjuk nasi goreng. Faham tu? Orang kata riak lah, apalah ni lah, lantak pilah. Ya. Janji aku dah famous ya. Orang dah tahu dah. Dekat Milan baru-baru ni. Dia kata bila-bila FYP kan, bila apa nama tu, bila viral kan, dia kata, tahu tak kawan-kawan pejabat kenal Puan Halizan, this is owner bawal eksklusif, tak bangga ya, Mak Saleh ya. Dia ni jual apa? Jual tudung, tapi tudung dia sehelai tu ada harga Hermes, tak bangga. Banggalah ya, bukan senang. Dengan cara apa? Dengan cara bermedia sosial macam tu. Dah. Nampak popet-popet nasi goreng dah siap. Nak rasa lu. Sedap kan? Sejam masak nasi goreng. Jangan nak rasa dulu. Buat ikan bilis sikit semalam. Buah dalam ni. Faham tu? Faham juga tak tahu. Bismillah. Tak cukup masa ni. Kita letak sos tiram sikit. Okay. Letak kicap manis sikit. Ini namanya masak apa yang ada ya. Lepas tu letak garam. Taburkan, nampak tak? Gaul.
sedap nasi goreng ni. Ditambah dengan perencah-perencah kehidupan lah macam tu. Kan. Nanti anak nanti bangun, nasi goreng dah siap. Ke dah bangun dah ni? Kalau dah bangun, turun makan. Makan nasi goreng kena panas-panas. Ada sayur ya. Saya letak apa nama, kobis. Okay, assalamualaikum everyone. Selamat datang ke rancangan Masak-masak-masak, makan-makan-makan bersama Puan Haliza. So, hari ni kita masak nasi goreng Agam dia panggil. Sebab saya duduk di Agam. Gitu, nasi goreng Agam. Bahan-bahannya mudah saja ya. Bawang putih, bawang merah dihiris. Lepas itu kita letak mak sambal. Mak sambal dia punya resepi saya dah kongsi dah beberapa hari lepas di story ya. Lepas tu kita letaklah sedikit mentega untuk melazatkan lagi kita punya masakan. Kita letak sayur ya. Sekarang ni saya letak kobis ya. Kalau ada sawi boleh letak sawi. Mudah. InsyaAllah sedap ya. Air tangan Haliza Maisuri. Makan panas-panas. Okey, dah tambah sos tiram, dah tambah apa nama tu, garam sedikit, kita rasa pula. Dekat sini, pukul 7:30. Ya Allah, tadi kita start pukul 6:30 kan? Satu jam masak ni. Sebab semua buat sendiri ya, tak ada maid nak siapkan. Buat sendiri, potong bawang sendiri, hiris sayur sendiri. Ya Allah, sedapnya Masya Allah. Sedap, dah nak tinggal ni. Matikan api. No, kita nak basuh pinggan. Putri, abang. Sarah, dah bangun sebelum tu?